apa, jangan bawa mobil ini. Ah, ini mobil tuh harusnya udah dijual jadi besi tua, tau gak sih? Enak aja lu bilang kalau nggak ada mobil ini nih, kita juga nggak bisa kemana-mana kali. Ya tapi lu juga kan nggak bisa ngebenerin mobil ini. Udah tutup aja dah. Ya santai aja kali, ada montir ini gimana sih? Ah, lu mau nyari montir di mana di sini, ah? Udah deh, kita cari tumpangan aja, ah. Terus yang ada kita telat lagi nih, kondangan, makanan abis, nggak makan gue. Gimana, Rin? Ya udah, oke juga usulnya Winda. Yaudah kalau kayak gitu, gih, lu aja yang cari tebengan, Rin. Kenapa sih harus gue? Apa-apa gue? Apa-apa gue? Ya karena cuma lu yang paling genit dan lu yang paling memungkinkan untuk dikorbankan. Ini kalian. Temukan rasa yang pernah hilang. Oh, yeah. Mau jualan, Mbak? Berani bayar berapa, loh? Tiga, emang gue yang paling genit, tapi kenapa sih mata-mata orang itu kayaknya pada buta semua? Lo aja dah! Kali-kali Karina dong. Aduh, kalau Karina yang ada anti klimaks, udah sana. Ya udah, kalau lo gak bisa, baru gue yang turun. Sana. Hatiku bahagia, begitu nyata. Ku rasa kita berdansa bersama. Diam loh padahal. Berhenti aja tuh mobil. Beda kelas. Maksud lo? Cakep juga deh. Ya terus kalau cakep kenapa? Tahu gue, ikrar jomblo kita gak akan pernah gue lupain. Mobil kamu kenapa? Mogok atau sengaja dimogokin? Mobilnya mogok, orangnya pengen dibantuin. Hai, mati, Ojan. Aduh, dulu saya memang suka mobil tua. Sekarang saya jual-jualin karena saya sibuk sama kerjaan. Ya jadi nggak ada schedule untuk rawat-rawatin kayak begitu. Boleh kenalan nggak? Hah? Boleh. Nah, Dimas. Bella. Halo, Sela. Hai. Dia malah kenalan. Lo iris ya kuping gue, pasti dia tuh naksir. Ya iyalah, Sela suka. Dia bawa mobil. Coba kalau bawa motor. Amit nih. Ayo kita kesana yuk. Hai. Hai. Halo. Hai, guys. Kenalin, ini Mas Dimas, dia itu kolektor mobil loh. Jadi kalau ada yang mau sewa mobil, ke dia aja. Oh, Winda. Udah cukup kenalannya. Mobil saya gimana ya, Mak? Oh, tenang aja. Itu masalah gampang, nanti biar asisten saya yang ambil. Itu kan, masalah selesai, kita bisa masuk ke dalam mobil. Yuk. Tas juga tolong diambilin. Oh, tas, ya. Aku terbang dan melayang. Temukan rasa yang pernah hilang. Oh yeah. Aku dibuat terpana dan nyaris gak percaya. Ku kembali di sini nikmati hari yang pasti. Sebenarnya gue tuh udah bosan banget sih main pantai mulu. Kita itu harus pergi ke tempat yang bisa memberikan kita pemandangan dan suasana yang baru, Cilo. Terus lo maunya kemana? Ke pura, danau, sawah, basi kali. Tempat paling normal yang bisa kita datangi di Bali itu hanyalah pantai! Enggak, tinggal. Udah deh, nikmatin aja. Lagian kita kan udah telat ke kondangan, mending sini aja.
dengerin kata Karina. Duh, lo kayak gak tahu Karina aja. Dia itu kan orangnya pasif, pendiam, cuek, bebek, gak asik. Jadi dia itu gak usah naik ke tingkat yang lebih nyaman lagi. Eh, nyaman itu soal hati. Lihat deh, sebelah kanan itu Aldo bukan? Jangan dipanggil. Hai, gadis-gadis cantik. Tahu aja kita masih gadis. Jujur banget sih, Winda. Ya iya dong, karena kejujuran yang selalu bikin gue beruntung. Terus harusnya gue nyapainnya gimana dong? Kayaknya itu gak usah dibahas deh ya. Gak penting. Karina, apa kabar kamu? Baik-baik aja. By the way, kok temen sih pada ke pantai? Pakai baju kayak gini lagi. Ya kita mau pergi ke kondangan, tapi ya udahlah ya, udah telat juga. Cuma datang ke sana pasti makanan juga udah pada habis. Oke, kita ke pantai aja. Oh. Kalian udah pada makan? Udah. Belum. Kita kan ke kondangan karena kita mau makan gratis. Gimana sih kalian? Udah sih ngomong aja. Aduh, maksudnya ada yang udah makan, ada yang belum juga. Kenapa emang? Diam lu. Kenapa mau nawarin? Ya iyalah, kalau belum makan kita makan dulu yuk. Enggak, makasih. Winda mungkin? Enggak. Tuh, enggak kan? Gak nolak, Aldo. Ya udah kalau gitu, aku ngelanjutin jogging dulu kali ya. By the way, kos kamu masih tetap di tempat yang sama kan? Masih. Main aja. Ya udah, kapan-kapan aku mainnya ke sana. Oke. Okay. Dadah, duluan semuanya. Bye. See you soon, bye. Eh, lo apaan sih? Kok malah disuruh main? Ini basa-basi kali. Eh, buat cowok itu basa-basi tuh artinya iya. Iya tuh artinya iya. Hai Armin, lagi mau kemana? Saya sengaja lewat sini karena saya tahu pasti kamu ada. Aku tahu kamu pasti mau nawarin tumpangan kan? Kalau gitu bukan basa-basi tapi keharusan. Terima kasih, but no thanks. It's okay. Saya sudah tahu jawaban kamu. Tapi kamu tetap aja nanya. Yeah, karena ini caranya supaya saya bisa dekat sama kamu. Kayaknya kamu harus cari cara yang beda deh, yang gak bisa aku tebak. Oke, terima kasih atas sarannya. What? Tapi, kamu yakin saya gak bisa antar? What is a guy supposed to do? Kamu yakin? Gak berubah pikiran. Oke, Pak. Nanti saya akan langsung laporin ke bagian perawatan. Iya, tapi sebenarnya sampai sekarang belum ada sih tamu hotel yang komplain. Oke. Thank you, Pak. Lu dari mana sih? Tunggu aja lama. Kenapa gak naik taksi? Cobain kan kerjaan kamu. Taksi juga lama kali. Siapa mana? Tahu tuh dibilang katanya mau pergi ke ATM. Tapi udah setengah jam dia gak balik-balik. Gue yakin banget dia tuh pasti ngayap. Eh, tahu gak? Gue tuh curiga sama cowok yang namanya Dimas itu. Lo curiganya sama Dimas apa sama Sela? Dua-duanya. Gue curiga Sela tuh suka sama Dimas. Awet aja. Sama-sama, sampai ketemu nanti malam ya. Tapi jangan mimpinya, jangan lama-lama. Kalau lama kenapa? Takut endingnya nggak bagus.
Jadi aku pulang ya. Kan ku jaga dirimu selamanya. Oh, kau putri cantikku, penuh cahaya cinta. Ku mentari. Oh, yang pergi ke ATM 1 jam ngerampok loh. Ada urusan dikit. Ngapain sih lo? Habis ketemu cowok ya? Ya enggak lah. Gila. Karina tuh, dia mikir katanya lo itu ketemu sama Dimas. Aduh, lo tuh jangan kebanyakan gosip ya. Gue tuh masih inget ikrar jomblo kita, oke? Okay? Whatever. Hey, mau kemana? Cara Karina yang dulu badannya six pack sekarang jadinya membel. Kamu mau kemana? Mau ke. Gini. Aku yang antar kamu aja. Iya. Ya nggak apa-apa. Kenapa sih harus masuk perangkap buaya? Yaudahlah ya, nggak apa-apa. Cewek panggil lah. Win, jadinya si Karina masih jomblo? Gue juga masih jomblo, Sela juga masih jomblo. Semuanya jomblo dong, berarti triple jomblo. Yoi, pokoknya kita punya komitmen. Satu jomblo, semua jomblo. Satu punya pacar, yang lain boleh ikutan punya pacar. Tapi sekarang ini masalahnya ada sama Karina. Soalnya dia tuh masih dingin banget lah sama cowok. Loh, kok gitu? Dia kan ditinggal kawin. Sama mantan pacarnya. Win, kalau seandainya aku balikan lagi sama Karina gimana? Lo langkahin dulu mayat gue sama Sarah. Buset! Aku baru bilang mau balikan. Gimana coba kalau aku bilang mau merit? Parah banget lo dia lo. Ini gue boleh bawa kemana sih? Kamu mau kemana, yo? Ini sih jalan-jalan. Tapi gak bisa, gue harus balik ke kantor. Sekarang balikin gue, jangan culik gue lagi. Gue harus kerja. Ya. Dina, kemana sih? Tuh, di dapur. Tadi siang kemana? Nanyain itu lagi. You know what? Gue ketemu Aldo dong. Ngapain? Dia bilang katanya dia mau pacaran lagi sama lo. Tapi gue bilang lagi, lo langkain dulu mayat gue misalnya. Enak aja, langkain dulu mayat lo aja kali. Gue kan belum punya pacar. Tahu gak, cowok itu dimana-mana sama. Mereka tuh sangat berambisi menguasai cewek. Tapi kalau udah dapet, dibuang gitu aja. Setuju. Aduh, lo tuh jangan terlalu berpikiran sempit, kenapa sih? Lo tuh yang pikirannya disempitin. Lo tuh gimana sih? Bagaimanapun juga kita itu butuh sosok cowok tahu. Cepat atau lambat kita itu harus berpasang-pasangan. Ini cewek, ini cowok nih. Kecuali kalau kita itu abnormal atau lesbiola. Kayaknya Dimas itu ada banget ya di pikiran lo. Ngecap banget. Ya dia asik orangnya. Erwin tukang ojek depan juga asik. Jangan banyak ngomong deh, jangan kebanyakan makan mie juga tuh. Ntar muka lama-lama jadi kisut, udah kisut juga. Bisa banget lo ngalihin pembicaraan. Denger ya, you guys. Kita ini punya ikrar
jomblo ya. Dan barang siapa yang tidak menepati iklan tersebut harus keluar dari kontrak. Oke? Selamatin. Udah lewat aja langsung, gak usah ngajak ngobrol. Winda, jangan melanggar hak asasi manusia dong. Oh, salahnya aja welcome. Ini ketahuan lagi gatel. Oh. Kar, kapan nih kita bisa ngobrol berduaan? Kayaknya enakan berempat ya. Kita jalan duluan yuk kalau gitu. Udah, gak usah, berempat aja. Dok, gini deh, kalau mau ngobrol kayaknya jangan pas kita lagi lari, gak enak ya. Maksudnya di kosan aja. Kayaknya gitu deh. Oh, oke. Berarti nanti malam aku kos kamu ya? Oke. Okay. Yaudah yuk, dadah. Bye. Ya biarin aja sih. Mau sampai kapan coba kita menghindar dari dia kan? Mendingan kita tahu apa maunya dia. Ya, setuju. Kenapa lo? Oh my God. Odong-odong. Hai semua, mau diketawain sih? Kok kamu punya baju yang lebih noram? Halo Sheila. Halo Karina. Halo Winda. Halo Winda. Gak biasa lari pagi ya Mas? Ya biasalah, namanya juga orang sibuk jadi susah untuk schedule lari. Makin laris aja dong nih travelnya. Ya begitulah. Bagaimana kalau aku traktir kalian bubur ayam atau es kelapa muda? Aduh, standar banget sih bubur ayam. Kita tuh jangan ditawarin bubur ayam, bubur buaya pasti kita mau deh. Lagian Karina gak makan bubur kok. Oh, aku ngajak Sheila boleh ya, bentar aja. Yuk! Oke, ya. Murah banget sih lo. Biarin aja bentar dong. Selamat pagi. Di sini aja. Kamu ngapain di sini? Ya, saya tahu kamu lari pagi di sini. Makanya saya nunggu di sini dulu buat kamu. Khusus buat kamu. Mr. Armin, gimana kabarnya? Bagaimana penjualan lukisannya? Pakai lari? Ya, lumayan. Cukup buat beli bensin buat motor tersayang saya itu. Sederhana banget sih cowok ini. Apa jangan-jangan dia miskin ya? Anyway, mau ngajakin Karina ngobrol? Iya, mau ngajak. Boleh? Kebetulan kita lagi mau cari sarapan. Kalau mau bertiga, ayo. Ayo. Yuk. Sini. Oke, kita pakai motor ya. Kurang berapa? 1M? Iya. Aku harus cari kemana lagi ya? Ya ke bank dong, masa usaha gede, bank gak mau kasih sih. Sheila, aku tuh udah over limit. Kemarin itu, aku tiap bulannya harus bayar 450. Juta? Bukan perak. Ya iyalah, juta. Aduh, Sheila, Sheila. Halo. Siap. Oke, Pak. Oke. Ya, sebentar lagi saya meluncur, Pak. Oke, Pak. Iya. Ya, siap. Handphone-nya ganti lagi ya? Iya. Oh ya, aku ada meeting. Aku mau ketemu investor. Ya mudah-mudahan aku bisa ngedapetin 1M. Amin. Doain ya. Pasti. Aduh, ya udah nggak apa-apa, aku yang bayarin. Beneran? Makasih ya.
Saya mau pameran lukisan dan saya butuh bantu kamu, Rina. Saya butuh kamu jadi panitia. Lo gak minta bantuin gue? Yeah, if you want. Kalau mau saya senang. Kayaknya kamu cocok jadi humas. Yeah, banyak omong. Emang banyak omong sama humas sama ya? Sama, sama-sama banyak omong. Dan kalau Karina bantu, itu juga nggak gratis. Saya pasti kasih honor. Oke, gue mau. Dia juga pasti mau, Pak. Ya? Ya, nggak apa-apa. Selagi nggak bentrok sama kerjaan. Sweet. So, deal kan? Deal. Oke, oke. Saya selalu. Makan. Selamat, apa kabar, Pak? Woi, Mas Aldo. Apa kabar, Mas? Wah, keren aja. Ngincer siapa nih? Ya, seperti biasa lah, Pak. Karina. Pak, ini saya ada beliin makanan buat mereka bertiga. Nanti tolong dibawa masuk ya, Pak, ya. Soalnya kalau saya beli buat Karina aja kan namanya nggak adil. Ya, tetap nggak adil, Mas. Mereka bertiga, saya mana? Oh, Pak Slamet ada. Tenang. Kalau buat Pak Slamet beli sendiri aja ya. Kalau segini makan, ini perutnya kembung nih. Alhamdulillah. Oh iya, Pak. Si Karina masih jomblo, kan? Masih, aman, terkendali. Oh. Berarti Pak Slamet bisa dong bantu saya biar supaya saya balikan lagi sama Karina. Kalau masalah bantu-membantu itu urusannya Slamet, Mas. Yang penting kan ada uang pelicin, ya nggak? Tenang. Satu lagi, Mas. Kalau ngasihnya cash aja, ya nggak enak kalau ditransfer tuh KPK lagi peka. Oh, itu gampang, Pak. Yang penting nanti kalau ada kabar bagaimana, Pak telepon saya ya. Beres, okay. Beres. Ya udah, kalau gitu saya tinggal ya, Pak Slamet ya. Okay. Ntar kasih ya semuanya ya. Oke, okay, Mas. Mari, Pak. Iya. Udah ngeliat lagi, jadi ribet. Sikap orang ke majikan sama sikap orang ke kolega. Oh, ini jelas-jelas banget kok. Dia ngebukain pintu, bawain tasnya. Gua gak percaya. Dia itu pengusaha. Yang nyuruh lo percaya sama gue siapa, ha? Lo musrik kalau percaya sama gue. Oh, gue cuma ngasih tahu kok. Tahu gak? Semenjak lo ketemu sama Dimas, kita tuh kerjaannya jadi ngomongin cowok mulu. Gua gak suka. Gini ya, kita itu emang udah punya perjanjian, pacaran sama-sama, dan jomblo pun sama-sama. Tapi kalau status kita kayak gini terus, apa nggak rugi di diri kita sendirinya? Stella menggugat.
Silakan. Nah, sekali komitmen tetap komitmen, oke? Tapi kalau gue terpaksa harus jatuh cinta sekarang, kalian berdua mau laporin gue ke polisi? Enggak. Oh, gue bingung. Jatuh cinta itu adalah sebuah kebutuhan mendasar manusia, tahu? Seperti kita butuh makan nasi setiap harinya. Ya kan? Ya udah, pokoknya gue siap kok kalau persahabatan ini harus bubar. Kamu mana, Rin? Rin! Gara-gara lu tau gak sih? Ngapain coba lo maksain ngomongin soal ini? Ya kalau lo gak setuju ya gak apa-apa. Gue butuh jatuh cinta. Lo kemana juga? Bye. Hey, lo belum bayar? Wah gila ya. Gue induk semang apa? Sikat dong. Pastinya. Baik banget lu. Iya. Mana sih ya? Halo? Halo? Halo, Sheila. Masa sih kamu dibilangin jadi sopir? Supir? Ya aku memang supir. Maksud aku, iya supir pribadi sendiri lah. Maksudnya diri aku sendiri yang nyupirnya. Ya abisnya teman aku tadi bilang, kamu tuh jadi sopir orang. Dia ngelihat kamu di tempat kerja kamu gitu deh. Tempat kerja? Iya, di lobby hotel. Aduh, ini kenapa sih berisik banget? Ini lagi di lagi meeting. Meeting catur. Ah. Meeting. Ya, namanya juga di lapangan, ya pasti berisik lah. Hey, bagaimana perekonomian kita? Baik. Tuh, katanya baik. Ya, meeting sama supir-supir. Ya udah deh kalau gitu. Aku cuma mau mastiin aja kalau kamu bukan supir. Ya udah ya. Nanti kita kabar-kabarin lagi. Dadah. Dah. Parah, parah. Awas ketahuan. Kalau ketahuan lu supir travel nyahok lu. Wah, di maja lu, rese banget sih. Sorry ya sayang, aku lagi meeting nih di pasar ekspres. Ajak berantem, ajak berantem. Naruh bom ya? Naruh bom? Ini lagi cari kos. Ini kos kan? Iya, ini tempat kos. Ini rumah kos khusus cewek. Iya, yeah, yeah. Tapi ini kos Karina kan? Karinanya nggak ada. Belum pulang. Bantuin dulu. Hah? Ayo mau ke sana. You bantuin Ayo dulu. Terus. You di situ, Ayo mau ke sana. Oh, bilang dong, Pak. Oke, terus ini kos Karina kan? Karina belum pulang. Ya saya tahu, saya cuma mau memastikan. Nah, di situ siapa? Penggemarnya? Ya, bisa bilang gitu, Pak. Saya penggemar, penggemar berat. Mau kasih bunga ini ke dia. Sayang, Mbak Karina udah punya pacar. Namanya Aldo. Orangnya keren. Serius? Ya serius. Motor, bunga, gak perlu. Pakai mobil, bisa bergaya. Tapi setahu saya, Karina itu masih jomblo. Ah, itu kan pengetahuan you. Ayah setiap hari ketemu sama mereka, ayah yang tahu. Aduh. Ya udah, kalau gitu Pak. Tolong sampaikan dia bunganya. Hah, masalah cewek bisa nego. Kok nego? Ya iyalah. Ada uang pelicinnya gitu.
Ngapain lo di sini? Lo sengaja ngikutin gue? Lo sengaja kan nyari-nyari gue? Atau lo ada mata-mata? Enggak, dengerin dulu dong. Aku cuma gak kasih tahu. Tadi pagi kamu ngeliat aku di depan lobby kan? Dari cara pandangan kamu ke aku tuh berubah. Berubah? Berubah. Kelihatan lebih cantik dan lebih anggun. Masa sih? Beneran, makanya aku nyewa seseorang untuk mata-matain kamu. Makanya aku jegat kamu di sini. Kamu tuh kelihatan lebih cantik, tau gak? Aduh. Cantik tau. Apaan sih lo? Beneran lebih cantik. Apaan sih? Udah bunga lagi nih. Bukan buat lo. Dari Armin ya? Emang Karina mau? You think? Udah buat lo aja, buat ngewangin kamar lo. Yoga, gue gak kenal sama Armin. Tapi lo gak bakalan dapat lagi lo dari Dimas. Kok bisa gitu? Lo sirik kan sama gue? Ih, ngapain juga gue sirik sama lo? Gak penting. Kalau gak mau percaya ya udah. Jadi bener ya? Dia cuma supir? Bukan sih. Dia beneran kok bos travel. Tapi lo gak bisa aja ngedapetin dia. Kenapa? Karena dia udah punya cewek. Lu tahu dari mana si Dimas udah punya cewek? Lu berdua kayak polisi deh, banyak nanya. Udah sih, gue punya mata-mata banyak kali. Tapi gue gak percaya tuh sama lo. Dan gue bakal tetap terima dia kalau dia nembak gue. Lu ngapain sih nyusahin diri lo sendiri? Ini gak usah kali. Sebenarnya ini ada apaan sih? Janjian kalian berdua sekongkol lagi buat gagalin gue. Iya kan? Denger ya. Gua bakal lawan kalian berdua. Ku rasa ku sedang dimabuk cinta. Pagi Mbak Karina, Mbak Sela. Lihat Mbak Winda gak? Sudah berangkat duluan Mbak. Katanya mau ke rumah saudaranya. Kok gak pamit sama kita ya? Tadi dijemput pakai mobil. Mobil? Iya. Hanya supirnya gak turun jadi saya gak tahu siapa. Emang dia ada saudara yang punya mobil ya di Bali? Gue malah lupa kalau dia punya saudara di Bali. Main berangkat aja lagi. Ya udah, ya. Yuk, Pak. Mbak. Hah? Maaf, mau bicara sebentar. Bicara soal apa, ya, Pak? Gini, Mbak. Bukan berarti saya minta maaf dulu nih. Bukan berarti saya mau ikut campur. Tapi ya jangan main-main sama perasaan laki-laki, Mbak. Maaf. Pak Slamet apa ya? Ya, Aldo sama Armin, Mbak. Ada berita baru nih. Gini ya, Pak. Soal itu, maaf. Tapi saya nggak peduli. Jadi tolong nggak usah dibahas ya. Pak, nanti ceritain ya. Kayaknya seru deh. Asal ada duit kopinya, Non. Gampang. Buruan yuk, ah. Pagi, Pak Slamet. Pagi. Dulu ya, Pak. Yuk. Gue banyak cewek. Memburu cinta janganlah hanya bermain kata-kata. Si Sela itu seleranya tinggi banget. Wow. Berarti dia orang kaya dong? Enggak, kata siapa dia orang kaya? Orang gue tuh ya sebenarnya lebih kaya dari dia. Cuma gue gak pernah mau ngomong-ngomong aja. Dan dia itu sering banget pinjam duit sama gue. Oh, berarti aku dibohongin dong. Emang lo minjem duit juga sama dia? Bukan. Katanya bapaknya itu kolektor mobil-mobil antik.
Ih, bohong banget. Orang buka kue kok yang kolektor. Oh ya? Bapak kamu kolektor mobil-mobil antik? Bukan. Terus, benda Anda antik itu? Bukan. Terus apa? Jam tangan. Oh ya? Semua merek? Wow, asli? Made in China. Ih, gembel. Sama aja dong KW. Ya iyalah, orang bokap gue jualan. Halo? Iya pak, siap. Iya, oke pak. Oke. Waduh, ada meeting lagi. Oh, enak banget sih meeting terus. Tapi anterin gue pulang dulu ya ke hotel. Tenang aja, tapi di depan aja ya. Sip, habisin dulu biar gak mubazir. Bayarin ya. Armin, orangnya kayak gimana pak? Ya, tampaknya kayak bule gitu deh mas. Tapi gak bonafit. Terus dia suka sama Karina? Ya katanya dari dulu dia suka sama Mbak Karina. Hanya Mbak Karina aja gak ada reaksi. Oh, terus gimana tuh? Ya harus cegah mas. Kalau benar-benar Mas Aldo itu suka sama Mbak Karina. Oh, ya udah gini pak. Nanti bapak kasih informasi yang salah sama dia. Terus bilang juga kalau saya itu pacarnya Karina. Oke? Alah, mana peduli mas. Dasar bule. Sebelum janur kuning ini melengkung, dia main embat terus. Wah, kurang ajar juga ya berarti ya pak ya? Iya, kurang ajar. Pak, jangan parkir di sini, Pak. Oh, Pak, saya cuma sebentar aja. Sebentar. Aduh, sebentar. Jangan ditinggal motor, Pak. Pak, saya bisa bawa tas, Pak. Halo? Hah, di lobi? Iya, Pak, saya ke sana. Iya, sekarang. Iya, makasih. Bentar. Bentar ya. Maaf ya, saya pakai cara formal. Karena kalau pakai cara biasa, takut ditolak. Ada apa ya? Ini soal pameran lukisan saya. Saya mau ketemu di galeri saya nanti ya. Biar kita bisa ngomongin acaranya. Oke, tapi kan masih minggu depan. Tapi saya mau mulai dari sekarang, biar lebih seru. Nanti saya kirim sopir buat jemput. Oke, sudah. Itu aja? Cuma itu. Ih, geli rambut lo. Sorry. Lagi pada ngapain ya mereka? Duduk. Ya maksudnya ngomongin apaan? Mana gue tahu, emang kuping gue panjang apa? Ya kali aja, kayak belalai gajah. Abis ketemu siapa nih? Armin. Loh, kok? Ngapain? Gue janji bantuin dia sama pameran lukisan. Kan gue juga janji. Kalian berdua. Setidaknya kan gue jujur. Kalau gitu gue juga mau bantuin Dimas di perusahaannya. Oh, tidak bisa. Iya, yang penting juga gue jujur dong. Ya sekali gak bisa, tetap aja gak bisa. Soalnya lo tuh gak boleh ngedeketin dia. Ih, kenapa? Ya gak boleh. Kenapa sih? Thank you.
Maaf ya, udah nunggu lama ya? Ini siapa yang makan kok? Belum diangkat makanannya? Makanan punya aku lah. Kok banyak ya? Abis aku lapar sayang. Ya paling cuma berapa ratus ribu kok. Kenapa? Gak apa-apa. Yaudah kalau gitu kamu pesen dulu aja. Nanti kalau kamu udah selesai makan baru kita ngobrol ya. Aku udah makan sebentar ya. Mbak, mau nanya mbak, bill yang di meja sana berapa ya mbak? Ini pak, Rp330.330. Oh, bisa ya? Sebentar ya, Mbak. Sebentar. Waduh, kalau begini, mendingan janjian di parkiran aja ya. Ya? Kenapa? Ada kan? Ada masalah sedikit. Abis deh duit gue. Abis dirampok lo. Gue benar-benar curiga nih sama si Dimas. Masa bayarin makan gue aja gak bisa, tau gak sih? Emang abis berapa? Gak nyampe gope. Dia bilangnya gak bawa cash lah, kartunya ditolak lah. Ya mau gak mau gue dong harus bayar. Makanya gue bilang juga apa, jangan sama dia, tekor kan lo. Ngotot sih lo. Asli nih, gue beneran curiga sekarang. Gini aja, lo tes aja dia bawa ke restoran yang mahal. Lo ngapain, bongkong duit juga. Ya mendingan gak usah aja sama dia. Hati-hati ya. Hah? Kok Pak Slamet jaga di sini? Mas Aldo. Jaga ikan, Mas. Patung, pohon. Banyak pencuri. Pak Slamet. Wah, belum terlambat. Ntar lagi paling keluar. Pak Slamet, kayaknya saingan saya berat banget ya. Kalau ringan, gak ada tantangan, Mas. Oh, hai. Ada jemputan nih. Pagi, Mas. Pagi, Pak. Pagi. Cantik-cantik semua. Pak Slamet, tolong ya kalau Dimas cari saya, bilang enggak tahu. Tumben, Non. Galau. Kok kamu pagi-pagi udah galau sih, Sya? Lagi butuh obat. Obat? Obat apaan? Kanker. Hah? Seneng ya lihat teman sengsara. Thank you, loh. Loh ya, Pak Slamet. Selamat menjaga. Aku terbang dan merayang, ku temukan rasa yang pernah hilang. Jadi gimana nih, pada mau beli semua enggak? Ya pasti dong mau, masa rezeki ditolak. Yang harusnya ditolak itu angin, biar kita enggak buang gas terus. Iya enggak? Dibuat terpana dan nyaris enggak percaya. Sel, kok kamu diam aja sih? Dibilangin butuh obat. Dok, Selangnya dihibur dong. Biar dia tuh gak sedih lagi. Lo cukup bilang, tenang aja kok Selah sayang. Nanti duitnya diganti. Iya gak? Maksudnya gimana? Kok duitnya bisa hilang? Hilang bayarin dirinya sendiri. Cowoknya gak mau bayarin. Bukan cowok gue kali.
dia udah gak mau. Tapi gue jadi curiga deh. Janjian emang bener tuh si Dimas cuma supir doang. Jadi kamu cuma ditipu sama supir? Ditipu perasaannya. Wah, gimana? Mau aku kasih pelajaran dia? Oh, ada yang belain Marcel, cuit. Dia lu gitu, tega bener sih ngeliat temen menderita, seneng banget kayaknya. Janjinya di sini. Gak apa-apa kok. Gue juga gak mau kali kalau ketemuannya di tempat kerja. Soalnya gue takut ketahuan kalau kita jadi-jadilah. Shella cerita ya, kalau aku ini gak bayar makanannya. Dia tuh marah banget. Dan lo mau tahu dia bilang apa? Dasar sopir! Ngakunya aja pengusaha! Gitu. Segitunya? Padahal aku cuma ngetes tahu. Ngetes? Iya. Dulu kalau aku ajak katanya aneh-aneh, minta dibelanjain ini itu, makannya ini itu, mintanya ini itu. Ini aku kasir apa? Udahlah, salah diputusin aja, biarinin aja. Soalnya dia itu kalau nyari cowok pasti nyarinya yang kaya banget. Kalau yang biasa dilempar, apalagi yang kere, nggak dilirik sama sekali. Beda sama gue. Kalau gue itu, yang penting wujudnya cowok aja. Titik. Tadi ngomong apa? Cowok. Titik. Oh, tapi bisa aja. Berkata, Tuan kamu, bos kamu sudah oke? Ini luar biasa. Biasa aja kali. Enggak, ini luar biasa. Ini juga cepat banget. Aku nggak nyangka akan semudah ini. Itu yang bisa aku lakuin. Tapi nanti pas pameran aku gak bisa bantuin kamu ya. Soalnya aku lagi kerja. Oh, jangan khawatir. Aku minta dari bos kamu supaya kamu bisa bantu aku. Dan udah diperbolehkan. Jangan libatin aku terus dong. Ya, tapi tahu gak? Dari dulu aku cari caranya supaya aku bisa dekat sama kamu. Dan akhirnya inilah caranya. Terus, emangnya kalau udah dekat gimana? Ya, kalau udah dekat, bisa apa saja kan? Aku udah bikin janji. Ya, aku udah tahu soal kamu, Shella, dan Winda ada perjanjian jomblo. Tapi apa kamu akan membiarkan perasaanmu selamanya? Enggak kan? Aku tahu kamu sakit banget, kecewa karena mantan kamu nikah duluan tanpa pamit sama kamu. Ya kan? Ya, itu emang menyakitkan, tapi kita harus terus hidup. Masa lalu adalah masa lalu. Aku belum bisa percaya sama laki-laki. Tapi itu bukan berarti kamu nggak boleh jatuh cinta lagi. Soal perasaan tidak semudah itu. Makanya, pakailah logika. Kalau orang pakai perasaan terus, itu bikin orang rugi. Maaf ya kalau banyak bicara, tapi aku senang banget akhirnya bisa berdua kayak gini sama kamu. Terus terang, pengen lagi. Jadi, ntar malam ada waktu nggak? Hai, Shella. Hai, Karinanya pergi tuh? Oh iya, tadi Pak Slamet juga bilang kayak gitu. Karinanya sih lagi keluar. Boleh aku duduk?
Emang gak janjian dulu ya sama Arina? Ya, kamu tahu sendiri lah, Karina. Aku udah telepon berkali-kali, ya tetap aja gak diangkat sama dia. Kayaknya kamu harus lebih kenceng lagi dong rayunya. Sel, segala cara tuh udah aku lakuin. Tetap aja Karina yang gak mau juga. Oh iya, kok tumben kamu gak keluar? Pacar kamu mana? Pacar dari Hong Kong. Oh iya, Sel. Berhubung Karina yang lagi keluar, terus aku udah beliin makanan nih, 2 porsi. Jadi kita makan aja ya. Enggak lah, gak enak sama Karina. Gimana sih kamu ini? Gak apa-apa. Lagian aku juga udah beli, kan mubazir loh. Ini buat kamu. Yaudah deh. Iya, selamat makan. Oh iya, sekalian aku juga mau cerita deh. Kemarin tuh kan aku ketemu cowok. Cowoknya tuh keren banget lah mobilnya. Tapi pada saat dia mau bayar makan, dia gak mau dong. Aku yang bayarin makan 300 ribu lagi. Parah gak sih? Itu parah banget. Makanya. Bisa jadi mobilnya mobil pinjaman. Bisa jadi juga. Lucu ya. Ada aja kayak gitu. Makan dong. Ini baru ada. Makasih ya. Iya. Padahal aku bawain makanan buat kamu loh. Iya ya, tapi kalau itu makanan murahan bawa pulang aja deh. Soalnya aku gak biasa makanan di pinggiran jalan gitu, nanti aku sakit perut. Aku mau minta maaf. Aku juga mau minta maaf, soalnya kamu gak usah ganggu aku lagi mulai dari sekarang. Terserah deh, kamu mau jadi kontraktor, kolektor, atau apapun itu. Yang penting kamu gak usah ganggu aku lagi, karena aku gak bahagia sama kamu. Aku tahu, aku, tapi... Udah, sekarang kamu pulang aja. Sana bawa makanannya, aku lagi makan nih. Makanan-makanan mahal, enak tau daripada yang kamu bawain itu. Sah, aku lagi asyik. Udah, makan dulu ya. Enak loh makanannya. Jahatnya kau hancurkan perasaanku, kau berdaya diriku, manfaatkan aku. Jahatnya kau mempergunakan diriku, sungguh kau terlalu jahat. Jadi lo suka sama Dimas? Tapi kalau kayak gitu, lo harus perjelas dulu status dia sama saya tuh kayak gimana. Lagian, dia sendiri kan belum jelas identitasnya. Lo nggak tahu kalau dia itu supir atau pengusaha travel, ya kan? Kalau misalnya emang dia beneran supir, terus kenapa? Lagian bagi gue, kerjaan itu nggak penting. Yang penting halal, udah nggak apa-apa. Tapi lo yakin gak kalau Dimas itu suka sama lo? Kalau enggak gimana? Gue akan rayu dia dengan mulut berbisa gue. Let's say misalnya lo Dimas ya? Enggak. Dimas, kau mau gak sih jadi pacar aku? Tapi Sela gimana? Sela suruh pacaran aja sama Aldo. Dia juga mau kan pasti? Kayak gak bisa deh. Aldo kan mati-matian kejar lo kan? Tadi ada 2 cowok kemari, Mbak. Aldo sama Dimas. Waktu Dimas datang, itu Mbak Sela sama Aldo makan bareng di dalam. Rame amat.
Mbak Sela maki-maki Dimas, nggak mau ditemuin lagi. Bagus, Pak. Mendingan Sela itu nggak sama Dimas. Ya enggak. Tapi yang saya heran, kenapa Aldo sama Mbak Sela ya? Kan dia sukanya sama Mbak Karina. Dia yang suka sama aku sih nggak suka. Oh. Wah. Makasih, Mbak. Aduh. Bagus banget. Tinggal satu. Lama banget sih kalian. Biar makin asik. Yo, yo, biar makin hot, hot, hot. Apaan sih? Bukannya lo baru abis diapelin? Yo, bukannya enak tuh diapelin dua cowok. Gimana gak panas? Kalah kompor panasnya. Aduh, Karin, Aldo itu nyariin elu. Dan Dimas, ya gua usir deh. Terima kasih ya Tuhan, karena engkau telah mengabulkan permintaanku. Terima kasih. Seneng ya lu ya, ngeliat temen sedih, seneng. Emang kenapa sih lu udah jadian apa sama dia? Lu tuh ya mau mengkhianati kita apa? Aduh, gua bersyukur banget belum jadian sama si Dimas itu. Kalau sampai gua udah jadian, gua bakal laporin dia ke polisi. Belin. Udah deh, yang penting kan udah ada gantinya. Yoyoy. Maksud lo apa sih? Aduh, gak usah pura-pura bego deh, udah gede kan. Karina! Susah banget ya kayaknya mau ngomong berdua aja sama kamu. Iya, soalnya kan tiap kali kamu ngajakin aku, ada Winda sama Sela. Berarti sekarang bisa kan? Gimana ya, ini masih jam kerja, lagian aku masih banyak kerjaan. Kar, aku tuh mau balikan lagi sama kamu. Emang hidup cuman soal itu aja. Lagi pula, lebih enak berteman kan? Aku tuh mau hubungan yang lebih serius daripada teman. Kan kalau kamu memang siap, aku mau merit sama kamu. Kamu tahu kan jawaban aku tetap sama. Kamu kenapa sih nggak pernah mau terima aku? Gini ya dok, kamu tuh sukses, kamu mapan, tapi cinta kan lebih dari sekedar status. Oh, aku tahu. Pasti kamu nggak mau terima aku gara-gara soal janji jomblo itu kan sama Winda dan Sela. Aduh dok, itu cuma basa-basi aja kok. Aku kecewa sama jawaban kamu, cuma kayak gitu aja. Sela kan cantik. Kamu kenapa bahas masalah Sela? Udah deh, tadi malam kamu jalan berdua sama Sela kan? Dok, kalau kamu lihat di sekitar kamu, kamu pasti akan sadar bahwa lebih banyak perempuan yang lebih baik dari aku. Mas. Pak, tolong bawa lukisan ini ke hotel ini. Ini alamatnya. Saya nggak bisa nganter ke sini, Pak. Loh, apa hubungannya kamu sama hotel ini? Ya cari supir lain aja, Pak, ya. Saya nggak bisa. Ini perusahaan kirim kamu ke sini. Berarti harus kamu dong. Saya nggak ada waktu. Lukisan saya harus kirim sekarang. Oke? Okay? Ayo mas, antar. Ayo, antar. Lagi nganterin, soalnya supir-supir sana pada keluar, jadi aku yang nganterin. Oh
gitu, bos yang baik. Mas, bantuin dong ngobrol aja dengan cewek. Itu masih banyak lukisan tuh. Ayo. Iya. Waduh, emang sama sopan tuh anak-anak banget di Mas Nusanya. Bapak, bantuin dulu ya. Juga supir. Gak apa-apa kok, biarpun supir kan tapi supirnya ganteng. Gue ya, daripada lo berdiri di sini kayak patung, mendingan bisa bantuin gue. Jangan. Sini gue bantuin. Udah. Ini tugas laki-laki, jadi perempuan dilarang menyentuh. So kuat banget sih, biarpun gue tahu lo kuat beneran. Udahlah, diputusin cewek juga pasti mewek. Ya, kebetulan belum pernah kayak begitu. Pasti perjalanan tong-tong, dong. Yo, di sini. Dasar kampung. Woi. Lorme. Iya, saya Arman. Oke. Gue langsung duduk poin aja. Lo suka sama Karina? Kamu siapa? Perkara saya suka sama siapa itu urusan saya. Lalu, apa urusan kamu? Gue Aldo. Gue udah kenal Karina dulu banget. Dan gue duluan suka sama dia daripada lo. Gitu. Ya udah, terus gimana? Sekarang gue minta lo jauhin dia dan lo mundur dari dia. Mundur kemana? Maju aja saya susah. Gak usah bercanda deh, bro. Masalah apa dulu? Kalau kamu suka sama Karina, saya gak masalah. Dan seharusnya, kalau saya suka sama Karina, gak masalah juga. Itu namanya fair. Oh, sama Mbak dulu. Oh! Seandainya kalau lo gak ngedeketin Karina, mungkin udah gue duluan yang ngedeketin dia. Dokter, kok ada orang aneh kayak gitu ya? Ya udah saya kesana. Win, kenapa? Si Armen digebukin orang. Wah. Dia suka banget sama kamu, Karina. Dan saya nggak boleh suka sama kamu. Terus, lu dipukulin pas lo nolak dia? Iya, orang psikopat gitu. Emang dia teman kamu? Kenal lama aja. Ini dia. Saya nggak tahu kalau nanti pembukaan pameran itu saya bisa datang atau enggak. Tapi bantu ya, urusin semuanya dan temui orang undangan yang penting, please. Aduh, Winda aja deh, dia kan yang banyak bacot. Saya akan coba untuk datang, asal kamu ada di samping. Hai Sel, sorry aku gak telat. Biasa mobil habis dari bengkel. Gak apa-apa kok. Yaudah yuk.
Ayo, jadi. Mau ya kamu, jadi kita kemana? Mau ke mall? Mau makan? Mau nongkrong? Atau mau kemana? Aku pengennya ke mall aja deh. Ada yang mau kamu beli? Iya nih, bedak aku udah pada habis. Oh gitu. Ya udah, kalau gitu kita ke sana ya. Tapi dibeliin boleh nggak? Ya boleh dong, masa nggak sih? Cuma bedak aku harganya mahal, soalnya aku suka iritasi kalau pakai bedak yang murahan gitu. It's okay, no problem. Beneran? Iya beneran. Apa sih yang enggak buat kamu? Tapi kalau Karina tahu kita jalan bareng gimana? Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Emangnya kenapa? Terima kasih sekali lagi, banyak bantu kamu. Tapi ini yang terakhir ya. Kenapa? Ya, awal-awal aku cuma gak mau dibilang sombong aja sama kamu. Tapi, bantuan kamu benar-benar luar biasa. Aku gak nyangka. Biasa aja kok. Gak biasa. Dan, untuk ucapin terima kasih, aku mau memberi hadiah. Kamu terima ya. Ini apa? Buka aja. Kepitan ya? Bagiku kasih, engkaulah pujaan. Bagus? Hanya bagus. Keren. Cuma keren. Luar biasa. Nah, itu dia. Dan coba baca di pojoknya. Dariku yang tersayang untuk cintaku Karin Arne. Ini salah satu caranya untuk mengungkapkan perasaanku ke kamu. Dan itu setelah banyak caranya udah gagal. Nah ini caranya dalam hatiku. Kenapa? Kamu mau kan jadi pacarku? Gimana ya? Mau jadi istriku aja. Tunggu apa? Aku harus bicara dulu sama Sel dan Winda. Wah? Kamu harus minta izin? Ya, ini antara kami bertiga. Oke, okay, oke. Okay. Kalau gitu, saya coba ngerti ya. Tapi besok, aku ke rumah kamu. Besok malam. Jangan lama-lama ya. Nanti keburu basi. Dan kalau makanan basi, gak enak. Dan apalagi bikin sakit. Senyumnya kamu manis. Dan bila ada rasa rindu yang membuatku semakin sayang. Gua mau perjanjian ini bubar. Emang lu udah punya cowok? Dapat atau nggak dapat cowok, gue tetap pengen keluar dari perjanjian ini. Gue juga. Lo berdua sih enak udah ada, tapi gue masih belum jelas, sis. Pokoknya harus jelas hari ini karena keputusannya malam ini. Udah kayak penghargaan piala bergiliran. Pokoknya, lo mau ada kayak mau nggak ada, gue tetap pengen keluar dari perjanjian ini. Ya, bawel. Yes, ya. Jadi perjanjian jomblo kita berakhir. Selesai. Lu masih mau perjanjian sama setan?
Oi. Iya ada, Pak. Ngomong-ngomong, malam ini Pak Slamet jaga apa lagi nih? Jaga lilin. Ngepet kali. Aja jaga lilin. Iya, Pak. Jangan dilupain. Iya, iya, iya. Pegang dulu, Pak. Tunjukkan bahwa dirimu pantas untuk memilikinya. Oke, Pak. Kurang. Duh. Tak akan putus, tak akan pupus cintamu di tangan dunia. Banyak nih ya. Kok banyak orang? Hah? Banyak orang. Iya, lagi ada acara kumpul-kumpul. Ada. Kamu? Ih. Kok kamu ada sini? Iya, Pak. Iya, Pak. Saya yang... Iya, orang yang... Bapak siapa? Iya, iya. Ani yang mau... Iya ada, Pak. Saya lagi jemput spesial, Pak. Cewek. Oh, bagus. Iya, bagus. Gimana, Bro, Bro? Oke. Eh. Kamu untung. Kamu saya enggak laporin ke polisi. Eh, kalau mau dilaporin laporin aja, enggak masalah. Ya oke. Okay. Eh, udah, Pak. Bapak kenal sama ya, Pak? Iya. Yeah. Mas juga kenal sama Bapak ini? Tahu. Terus Bapak mau jemput juga? Iya. Yeah. Cewek. Oh. Mas, mau jemput juga? Iya, sama. Semuanya tolong dikenalin, ini namanya Dimas, dia ini supir sewaan. Syukur. Biarin aja ya, biarpun dia ini cuma supir sewaan, yang penting statusnya jelas, emang. Yuk kita jalan yuk. Ya. Hati-hati ya, hati-hati nanti disuruh bayarin makanan lagi. Don't worry, be happy. Lo mau tahu kenapa tas gue berat? Karena isinya adalah duit satu kepak. Gue bisa makan sampai muntah. Let's go, baby! Gue udah jadian lo sama Aldo. Selamat ya. Iya. Pasangan serasi ya. Thanks ya. Thank you. Gue jalan dulu ya. Ya. Bye. 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 Have fun. Kayaknya sisa kita ya. Kayak makanan aja sisa. Oh, jadi kalian bertiga keputusan udah dibuat? Udah.
Jadi kita bisa pergi malam ini. Bisa, tapi jangan jauh-jauh ya, nanti aku masuk angin, kan naik motor. Ya, soal mobilnya itu gampang, besok juga aku bisa beli. Lukisan aku kemarin jual semuanya. Aku juga punya saham di sana loh. Ya boleh, makanya kamu aja yang pilih mobilnya. Gimana? Bener ya? Bener. Selalu dia berikan.